Buset dah, musuhnya tuh mobil NASCAR semua, gimana? Udah Pin, tenang-tenang, kita pasti menang di sini. Yoyoy. Udah, kalian pasti kalah. Haha. Mas, persiapan. Oke, 1, 2, 3. Wuss. Mas, awas, mas, awas. Oke, tenang-tenang Pin, tenang. Wuss, kebut. Wuh. Mas, pelan-pelan, awas, awas, awas. Tenang Pin, tenang-tenang. Wuss. Aduh, 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 aduh. Mas, kita keputar. Tenang-tenang, oke. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, udahlah udah, gak usah dikejar. Lah terus kita mau kemana? Oh itu aja mas, kita balapan itu aja, balapan race. Kayaknya udah cocok sih ini mobil. Kita jauh dong berarti. Ya udah mas, kalian kita kan mau itu kan, mau nganterin balik mobil. Oke, ya udah. Berarti kita lanjut aja perjalanan jauh nih Pin. Udah masih jauh. Wus. 3 mil lah kalau enggak salah mah, kalau sini sana mah. Udahlah mas, tenang aja. Lagi juga mobil kita kan kenceng. Nanti masuk tol udah kebut aja mas. Eh, kan di tol kan ada peraturan Pin, 100 km per jam. Aduh, udah mas, gak usah di itu pikirin. Kita kebut aja. Nanti aman-aman, gak bakal ketilang. Lagian juga kan itu kameranya kan belum secanggih kamera yang seharusnya. Eh, udah Pin, orang banyak yang udah ketilang. Udah mas, tenang. Pin kan punya orang dalam. Oh, yaudah, oke. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin ini kebut bae nih. Mereka mau balapan NASCAR. Wih, malah jadinya nabrak. Mas, awas, Hammer. Wah iya tuh, buset dah. Mobil gede-gede, sembarangan baik. Mas ya sembarangan, makanya ketabrak. Eh, masa sih Pin? Udah mas, udah kebut-kebut aja. Yoyoy, siap. Kita masuk tol langsung aja Pin. Yoyoy. Ya mas, langsung, go, let's go. Oke, siap wes. Kita lanjut geber-geber aja Pin. Beuh, enak banget di sini nih. Ya mas, kebutin. Nah, wis. Tapi ini jalan tolnya nih lagi macet nih Pin. Kita nggak bisa terlalu ngebut nih. Yaudah mas, setidaknya kita nggak lama-lama banget mas gitu di perjalanan. Santuy-santuy. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin lanjut geber kebut nih. Beuh, merotok. Keren, bus. Gak taunya Sultan Upin Ipin mau balapan NASCAR kalau nggak salah teman-teman. NASCAR atau rally itu, bus. Kalau ngelihat tujuannya Sultan Upin Ipin ini kayaknya dia mau ke itu balapan yang ada di sebelahnya bandara teman-teman. Enaknya nanti mereka balapan apa ya? Tapi kan di sana kan mobil-mobil modif ya teman-teman. Mobil balap sedan-sedan. Masa sih Sultan Upin Ipin pakai itu, pakai Al New Veloz? Kagak kegedean tuh. Ada-ada aja ya Sultan Upin Ipin teman-teman. Mas, ayo cepetan lagi. Eh ini udah mentok Pin, buset dah. Ini mobil 180-190 mentok nih 200. Lah kalau kayak gini mah kita ntar kalah tuh mas kalau balapan. Tenang Pin, tenang. Kan kalau di sana kan dia itu apa namanya jarak pendek. Lagian kita udah mau sampai. Oke, kita keluar tol dulu Pin. Yoyoy mas, siap. Pastilah, kita yakin lah. Kalau nggak juara satu, juara dua lah. Paling bontot tuh ya juara tiga lah, Pin. Kita nggak mungkin kalah di sana mah. Tenang. Skillnya mas, udah mas lebih atur lagi. Pasti kita akan jadi juara di situ. Awas ya mas, kalau kalah. Iya, tenang. Oke, siap. Nah, itu dia. Woyo. Mas, ada anak-anak itu. Udah tenang, Pin. Aman. Woi, bro. Balapan. Gaskan, Pak. Ayo. Yaudah, ayo buruan. Oke, siap. Mas, pokoknya kita harus menang. Yoyoy Pin. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin jadi balapan nih. Wih, kita lihat musuh-musuhnya dulu. Mudah-mudahan musuhnya enak ya teman-teman. Amin. Mas, buset dah. Musuhnya tuh mobil NASCAR semua, gimana?
Udah Pin, tenang-tenang. Kita pasti menang di sini. Yoyoy. Udah, kalian pasti kalah. Haha. Mas, persiapan. Oke, 1 2 3. Wes. Mas, awas, Mas, awas. Oke, tenang-tenang Pin, tenang. Wes, kebut. Wuh. Mas, pelan-pelan, awas, awas, awas. Tenang Pin, tenang, tenang. Wes. Aduh. Mas, kita keputar. Tenang-tenang. Oke. Wah, kita startnya aja udah jelek, Pin. Sabar, Mas. Pokoknya kita harus menang. Nah, kalau start kayak gini mah kita dapat juara 5 aja udah syukur, Pin. Jangan itu, Mas. Jangan pesimis. Kita harus jadi juara 1. Kalau enggak ya 3 besar lah, Mas. Yaudah. Sip. Nah, ntar ini Mas masih mau nyari celah nih. Biasanya mereka di tikungan bisa kita libas, Pin. Oke kan, 1. Wes. Woi, kamu tuh curang nabrak aku. Ye, ini nama balapan curang, bodoh nanan. Ye, Mas, kebut. Yo, tenang, wes. Nah, kan Pin, wes. Kita udah nyalip 3, ini nyalip 4. Woi, aduh. Woi, jangan tabrakin. Ye, gimana sih orang situ yang nabrak malah teriak-teriak woi. Woi, kagak danta kalian. Mas, langsung go, let's go. Oke, Pin, siap, wes. Mantul jaya. Wuh. Ya Mas, mantul jaya. Siap, push. Oke, semuanya kita udah putar lagi. Gas lagi, pulin Pin. Ya Mas, pul. Oke. Kita saat ini ada di posisi ketiga nih Pin. Wuh. Kita di posisi tadi 4 berarti ini 3 Pin. Ya Mas, kita posisi 3. Awas Mas, disalip lagi. Tenang. Wih, tuh mamam tuh. Wih, kebalik kan. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin curang tuh. Buh, tapi mereka ada di urusan ketiga. Buh, mantul. Kayaknya sih tadi prediksinya Sultan Upin Ipin bener nih teman-teman. Mereka akan jadi juara 3. Juara 3 aja udah untung sih. Tapi kayaknya ini masih bisa kali juara 1. Pembalap lainnya udah di depan tuh, udah kelihatan sama Sultan Upin Ipin. Wis. Semangat Sultan Upin Ipin. Yoyoy. Mas, semangat Mas. Itu Mas yang nomor 2 udah kelihatan. Sabar Pin, sabar. Tahu sendiri kan top speednya mobil kita ini tuh enggak terlalu kenceng. Ya makanya itu Mas, tikungannya harus bagus. Ya. Oh. Hampir aja melebar. Tenang Pin, tenang, aman. Setidaknya kita udah juara 3 ini udah so far so good so nice nih Pin. Awas Mas, awas. Mas buang di tikungannya terlalu banyak tadi. Ah, tenang. Oke, ini lap terakhir ya. Bukan Mas, masih ada satu lagi. Oh iya. Oke. Berarti Mas ada kesempatan. Oke, sip. Kita tikung lagi, hajar lagi, gas. Ya Mas, gas, awas Mas disalip. Oh tenang Pin. Uis. Kita kalau misalkan nggak kenceng, kita ditabrak, disalip. Kalau misalkan kita kenceng, ngeremnya kayak gitu. Awas Mas, udahlah kita dapat nomor 3 kalau nggak 4 ini mah. Udah sabar. Tenang. Oke. Ini putaran terakhir, Pin. Wis. Wah Mas, bener kita juara 3 udah nggak bisa nyalip itu. Dia kenceng mobilnya. Ah iya sih Pin, masalahnya tikungan-tikungan terakhir Mas grogi. Wis, rame di belakang. Buh. Ye, kita juara 3 Mas. Setidaknya sesuai prediksi kan. Ya juga sih. Oke lah kalau gitulah. Kita lanjut kemana ini enaknya nih? Ah itu Mas, kan katanya mau itu, mau ke kantor kayu. Bentar. Pin, ini Steven bikin status di rumah nih. Gimana kalau kita mampir sana aja? Oh iya Mas, betul. Kan kemarin waktu kita lebaran mau ke sana kan gak ada kan sama Upin Ipin Junior juga. Oh iya juga ya. Yaudah. Berarti kita lanjut ke tempatnya Steven aja ya Pin ya. Yoi Mas, kebut. Wow, oke. Tapi bentar. Mas mau belanja dulu di tempat si Engkok ya. Beli apa Mas? Ya beli jajanan, masa sih ke rumahnya Steven kita gak bawa apa-apa. Ya Mas, betul. Yoi, kebut. Bismillahirrahmanirrahim. Push. Nah, itu dia. Mas, awas Mas. Tenang, kita udah nyampe di tokonya si Engko. Oke, mantul. Kamu mau nitip apa Pin? Enggak Mas, Ipin mah enggak mau nitip apa-apa. Oh yaudah, bentar. Mas mau beli cemilan dulu nih buat di tempat Steven nih. Masa kan tempat Steven kan enak banget Pin. Buset dah, rumahnya tuh tepi itu. Oke.
Pak mau beli itu parcel. Oh ya, parcel ya buat lebaran. Dada masih ada tuh. Oke Pak, motor thank you. Udah dari masukin ke mobil ya. Oke Pak, siap. Yaudah kalau gitu, terima kasih ya kok. Yuk, sama-sama. Mas udah? Udah dong Pin. Ah kamu mah lama banget. Ih emas yang kecepetan. Buset dah, ayo cepet-cepet yuk. Kita lanjut cabut lagi. Jadi mas kita ke rumah Steven. Eh kan kita udah jadi beli itu parcel. Masa sih kita gak jadi ke rumah Steven? Ada-ada baik kamu mah. Oh iya ya mas, lupa. Yaudah mas, lanjut kebutin. Yoyoy. Bismillahirrahmanirrahim. Kebut. Yoyoy. Yeay.